Cintaku bukan di atas kertas. Cintaku getaran yang sama. Sama gimana sih? Leto, ya lemes banget masih pagi-pagi udah leto. Subscribe dulu buruan. Jangan nonton doang padaan. Subscribe cepet. Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini kita udah jalan pagi bersama Fadin Syed Galubis. Tim bisa gak lihat ke kamera aku? Oh, hai. Dan mukanya kok mulus banget ya. Kita mau makan bubur guys, yang terkenal di Pasar Minggu, buburnya Cing Abdel. Dan ada dia. Ayo kita jalan pagi dulu sebelum makan bubur. 5.000 jalan pagi sebelum makan bubur terenak di Pasar Minggu. Cintaku bukan di atas kertas. Cintaku getaran yang sama. Sama gimana sih? Tak perlu dibagi karena ku yakin ada jauhnya. Udah sampai belum? Capek gak? Makan sini. Komplit kacang ya? Komplit. Komplit gak? Kacang. Komplit. Yang satu gak pakai kacang ya? Capek keringat banget. Iya, keringat semua. Semering, simulendit. Kumel nangis. Karena ngikutin dia. Jalan kaki, mereka minta naik mobil. Jadi menyesal jalan kaki atau bersyukur jalan kaki? Ini pulangnya gimana ini? Iya pulangnya doang nih, Ti. Udah sampai mah udah enak nih. Makan, habis makan tuh ada kan. Ada angkot. Naik angkot aja kali ya. Lontoy banget, dia gak tahu angkot daerah sini, woy. Kan ada lu. Apaan maksudnya? Kan ada lu. Gue gak keluar rumah, tapi gak tau lagi. Oh iya, iya. Fatin, tipe calon idaman kamu seperti apa? Kenapa mau memantaskan diri? Iya, aku ingin memantaskan apa sendiri. Apa tipe? Tipe aku yang baik kepada orang tua. Iya, masa jawab? Tukang bubur pala apa aja kalau ada orang tua lu ngelayan. Dan yang bisa diajak di talk. Deep talk itu apa sih? Bicara dengan serius. Deep artinya apa? Itu dalam, bisa ngomongin pola pikir, nggak cuman lagi apa udah makan, Hati-hati. Apa yang hati-hati? Enggak, lagi apa? Hati-hati ya. Kabarin kalau udah sampai. Iya. Oh, Rafa tipe idaman. Udah gitu doang, tipe idaman lu. Nggak niko-niko lagi. Ya kalau kita suka biasanya ngeliat ya, wah ini sih orang ini sih, gitu gak sih? Udah kayak dealer motor. Kayaknya ini orang motor gue. Kalau anda gak? Tapi lu udah gak punya pacar? Punya pacar? Single. I'm single and very happy. Ya Allah, bacot banget kata gue. Aduh, panas banget sih. Iya, panas banget. Kok bisa sih ngasih banyak ngomong? Mengejar semua mimpi indah. Menikmati emang hidup. Emang kalau gak single gak bisa ngejar mimpi indah? Itu lagu, Tin. Oh, iya. Hidup sangat sempurna. I'm single and very. Ngomong mulu. Buburu dadadeng. Makasih ya, Bang. Kalau gak ada abang ini, pasti kita gak bisa makan bubur. Aku tuh kesini karena ngeliat Cing Abdel. Kamu ngeliat? Udah kenal.
tuh udah lumayan lama banget, kayak dari 4 tahun yang lalu udah ada, tapi kayaknya sih lebih lama lagi deh. Soalnya udah reputasinya tuh udah lama banget ya. Nah, sini kita mau cobain review kerupuk yang literally tuh kayak mau meninggal gitu gak sih pas makan? Enggak. Cobain, cobain. Ini seenak itu enggak? Seenak itu enggak? Emang sih kerupuknya kayak seenak itu anjir. Sumpah ini lihat. Leto ya, lemes banget masih pagi-pagi udah leto. A few moments later. Guys, kita udah selesai makannya. Berarti lagi ngasih makan kucing. Dia masih makan bubur. Sumpah, aku kayak capek banget ya aing teh. Capek. Minyak. Banyak banget nih minyaknya ya Allah. Dan ini bubur palapanya di Pasar Minggu dekat stasiun Pasar di Pasar Minggu dekat stasiun Pasar Minggu. Gimana sih cara ngomongnya? Di Palapa. Oh, di Jalan Palapa dekat stasiun Pasar Minggu. Cingapnya aku udah kesini sama Fatin. Nanti kita makan bareng boleh gak? Tapi kayak ininya tuh enggak di kayak kalau cingapnya tuh ini tuh pakai ayam lagi gitu. Oh. Tambahan topping. Iya, tambahan topping gitu. Masa Fatin karantina ngapain aja kalau penyanyi? Ngapain? Makan bubur. Enggak ngapain. Kan lagi skripsi. Oh iya, aku habis keluar tempo. Doain semoga sedang apa? Lulus sesuai jadwal. Amin. Jadi kegiatan lu ngapain aja, Tin? Main sama gue, sama aku. Enggak, aku main game online. Enggak deh, sebenarnya banyak permainan-permainan yang kalian gak tahu. Yang kalian mainin. Enggak, sebenarnya sambil ngejar nabung juga sih. Cuman ya karena corona ya mau gak mau terbatas, gak bisa ini keluar ya. Sama aja kita kan, job-job yang keluar ya gak bisa, paling jadi online. Jadi dia nyanyinya emang di kamar doang, guys. Bagus. Tapi yang dengerin cuman Tia doang. Gak bisa didengerin. Iya. Gak bisa didengarin oleh semua umat. Lu ngomong mulu gue puyeng nih. Ada teman kita baru ulang tahun kan iya. Corona, jadi kita gak bisa nyamperin. Tapi dia di mana juga. Iya sih. Dan bodohnya tuh gue nanya di tempat yang ada dianya. Tau gak yang itu? Udah pada ngucapin belum? Kita ada WA gitu bareng-bareng. Terus habis itu nanyanya dia di situ, Arafah, udah pada ngucapin apa belum? Terus dibales sama dia. Hahaha, love you, Pa. Gagal. Gue yang kayak deg-degan gitu loh palesnya. Aduh bodo amat lah, mau love you gue deg-degan nih salah. Apaan Bapak, sih? Arafa selalu minta lagi. Itu iya. Ini suka gak? Giginya abis. Putih banget, Masya Allah. Abis guys, abis. Bentar ya guys, abis sumpah. Buat kalian yang suka sama video ini, udah gitu aja kali ya. Pesan-pesan buat kita apaan sih? Habis makan bubur. Ibaratnya walaupun new normal, jangan bikin kita lengah. Harus pakai masker tetap. Terus nanti nyampe rumah juga langsung cuci tangan. Dan apa ya? Jadi pokoknya sehat-sehat guys ya. Vitamin, makan yang benar. Iya, sama hatinya juga dijaga. Jangan sampai stres ya, Pak ya. Jangan sampai stres. Kalau stres apa, Pak? Jerawatan, guys. Sumpah, aing teh kalau stres tuh sekarang jerawatan dan bener-bener kayak terjadi. Ini bener-bener udah dirasain, bener-bener yang literally tuh kayak kalau lagi stres tuh jerawat aku tuh muncul kayak wah, ini salah satu tanda kesetresan aku. Buat kalian yang suka sama video ini, jangan lupa di like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa nonton video-video aku selanjutnya. Dan jangan lupa bilang ke Fatin dia harus bikin konten-konten yang banyak juga guys, agar dia sering dalam sosial medianya. Oke. Dadah. Assalamualaikum. Thank you for watching guys. I love you.